Assalamualaikum Nur. Nah, ini saya tunjukkan Nur. Saya tunjukkan pohon yang sudah tua dan bisa dipanjangkan. Ibaratnya ini bisa dicontoh. Nih Nur. Nih. Wah, itu suara kapal. Kapal pesawat. Lihatin dulu. Tuh. 4 jari. Ini sudah 10 tahun ini, Nur. Mungkin lebih. Nah, ini bisa dipanjangkan. Tuh, lihat tuh. Kesananya 2 meter, ke sana 2 meter tuh. Nah, ini bisa patut dicontoh, Lur. Karena apa? Karena sudah tua begini, itu akarnya sudah banyak. Dan nyerap nutrisinya juga banyak, jadi bisa disalurin ke atas itu mudah gitu loh. Nah ini loh, nah ini begini tuh, tuh tombolannya juga besar-besar. Loh. Ibaratnya nggak ada yang kecil, besar-besar tombolannya. Loh. Nah ini kenapa ini bosok biasa? Karena kita telat terus, yang kerja cuma saya doang, jadi wajar. Orang kebunnya banyak, yang kerja cuma saya. Sini tuh kekurangan orang, jadi ya ini telatnya begini sih, buruk. Ini akibat hujan terus, terus pecah. Ini pecah, kalau hujan terus ini pecah, terus jadi buruk begini. Ini ntar kita buangin ini, yang ambil yang begini-begini yang diambilin. Nah ini. Kualitasnya nomor satu nih Lur, kalau begini nomor satu semua ini tuh. Nah kalau ini bisa mahal, bisa dijual. Nah kalau yang tadi yang umur 2 tahun itu sudah dipanjangkan, ya buahnya kecil-kecil. Nah itu Lur, makanya Lur, kalau mau belajar benar-benar itu yang begini. Kalau umur 1 tahun 2 tahun itu jangan panjang-panjang, 1 meter 1 meter. Primer 1 meter, sekunder 1 meter. Nah itu. Nah kalau udah besar, udah umur 10 tahun ke atas, atau ya 10 tahun ke atas lah. Nah ya begini, bisa dipanjangkan. Ibaratnya kalau 2 tahun itu 1 meter 1 meter. Nah, mau kalau mau memanjangkan itu mungkin berapa senti lah gitu. Berapa senti, berapa senti. Nah kalau sudah 10 tahun baru bisa nih segini nih. Sampai sana tuh. Nah. Sampai sini. Nah, lihatin tuh. Ini batangnya besar-besar ini. Nih, ini yang lebih besar nih. Cuman ini yang udah buruk semua. Buahnya. Buruknya kenapa? Telat sama kitanya. Nah, udah garing. Nah, ini lihat tuh. Tuh. Tuh, 5 jari yang ini. Oh, yang ini tuh bisa tuh. Buahnya besar-besar, segini tuh gede. Tombolannya tuh gede. Nah, terus ini penjarangannya juga ini bener ini. Cuman kita yang kesalahan kita cuman telat memanennya. Nah, lihatin buruk semua itu. Ini ntar kita pilihin semua itu. Nah, lumayan daripada enggak di ini enggak dipanen. Tuh. Lihatin dulu. Besar ini, besar semua. Enggak ada yang kecil di sini. Kalau mau memanjangkan itu sudah besar batang segini. Bisa dipanjangkan. Segini. Nah, ini yang sudah kita panen tuh. Batangnya juga besar semua tuh. Kalau batangnya kecil, otomatis anggurnya juga kecil. Apalagi kalau sistemnya itu memanjangkan, panjang dulu gitu. Terus berharap buahnya itu bagus, nggak mungkin Nur. Kecuali itu batangnya itu udah besar, baru bisa. Nah itu Lur. Nah itu menurut saya Lur, menurut saya di sini. Kalau mau dicontoh silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa.
namanya juga saya itu senang berbagi gitu sama teman-teman yang ada di luar sana. Pengalaman saya itu begini gitu loh. Nah, supaya apa ya, supaya pengangguran di Indonesia pun dimanapun itu bisa berubah lah. Jangan mengharapkan bagus dulu gitu loh, buahnya jangan mengharapkan bagus dulu, tapi belajar dulu gitu loh. Belajar dulu, belajar ini dulu, pertumbuhan dulu, kita tumbuhkan dulu ini supaya ini besar dulu batangnya. Nah, kalau sudah besar, kalau sudah mengharapkan buah, ya kayak tadi, kalau berharap buahnya itu bagus, ya kayak tadi, 1 meter, ini 1 meter, sekunder ke sini 1 meter. Nah, itu kalau umur 1 tahun, 2 tahun ke atas, nambahnya sedikit-sedikit aja. Nah, itu berharap pasti besar buahnya. Dan ini penjarangan, ini pasti dijarang loh. Ini dijarang ini. Ini tadinya ini kayak sungguh apa itu. Ini ke sini. Nah, ini dipotong sini, potong ini, potong. Nah, itu begitu. Kalau penjarangan anggur gembel ya, beda sama anggur San Muscat ya. Kalau San Muscat ini pasti dibuang ini. Ini begini dari dalam-dalamnya dibuang pasti. Kalau San Muscat itu berharap pentolannya itu gede. Pentolannya gede, tapi tombolannya berharap kecil. Tapi pentolannya itu yang besar. Harus San Muscat. Kalau ini berharap tombolannya yang besar. Kalau ukuran berinya ya kecil ya, seginilah. Ukurannya segini. Itu sudah maksimal segini. Beda sama San Muscat. San Muscat ininya ini lebih besar. Ini ya pengennya ini lebih besar. Kalau tombolannya nggak mau besar segini, nggak mau. Tombolannya sedikit tapi berinya gede. Itu kalau San Muscat. Beda sama Campbell. Kalau Campbell begini. Ininya tombolannya berharap besar. Kalau berry ya segini. Manis. Soalnya ini udah terlalu tua ini. Buahnya ini. Hitamnya juga terlalu hitam. Tuh. Makanya ada begini. Ini. Nah, itu loh, Lur. Berbagi pengalaman saya di sini loh. Semoga sedulur semua suka dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kurang paham atau kurang jelas, tinggal telepon aja loh. Oke loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.